Minyaknya sedikit aja. Ini bumbunya bumbu kuning udah jadi, udah hampir matang. Bawang merah, bawang putih, kemiri sama jahe. Ini udah berminyak, jadi jangan terlalu banyak minyak di awal. 2 sendok cukup. Sesuaikan aja sama banyaknya ikan. Lengkuas. Ini jahenya boleh ditambahin lagi biar mengurangi bau amis. Ini serai, daun jeruk, daun salam. Tumis sebentar aja. Ini ikannya. Kepalanya kalau nggak suka dibuang aja ya. Saya beli ngeliat kepalanya. Ada 8 buah cabai gendut. Bijinya udah sedikit dikurangi. Cabai rawit, cabai keriting sama tomat hijau. Daun bawang. Jangan terlalu diaduk, nanti ikannya hancur. Di atas aja nggak apa-apa di sini.